Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah sedekah triloner yang bahagia. Pada hari ini dari Sabtu tanggal 9 Januari sahabat berkah sedekah triloner Semarang berjumpa dengan Pak Sukemi. Ini petani ketua kelompok tani desa Lumbang kecamatan Klego Boyolali. Nah, ada problem apa Pak Sukeni? Ada problem ini mau ada hama. Hama tikus ya? Hama tikus, iya ya, betul. Ada hama tikus, sawahnya begini. Situasinya itu banyak dimakan tikus. Ini mudah-mudahan nanti akan diaplikasi dengan eco farming. Ketika dia eco farming nanti tikusnya tidak mendekat, saya kira nanti akan subur kembali tanaman padinya Pak Sukemi. Ini kami bersama saya sendiri Saidin, kemudian Pak Sukemi, kemudian Pak Firdos, satunya ini calon member Pak Tri bersama sahabat berkah sedekah triloner. Mudah-mudahan ketika petani itu sukses dalam bertaninya, pasti nanti sedekahnya menjadi sedekah yang triloner. Karena memang rezekinya berkah dan petaninya makmur karena tanah subur, petani makmur. Ini memang belum diaplikasi, kami sedang lagi mensurvei, meninjau lapangan, kondisinya seperti ini. Ini sudah bahkan sudah beberapa kali ditanam karena memang diserang tikus, kemudian dicangkul kembali ya Pak Sukemi ya, betul, dicangkul kembali, tanam lagi, sehingga penuh ketidakpastian petani terhadap serangan-serangan hama. Kadang tidak diserang tikus, tapi ada sundep. Menguning karena dimakan ular yang di pohon itu. Nah, mudah-mudahan dengan aplikasi eco farming ini yang organik, nanti petani mendapatkan solusi untuk bisa betul-betul kesejahteraan petani, dan petani juga tidak ketergantungan dengan pupuk kimia yang memang itu tidak menjadi rahasia lagi merusak struktur tanah. Eco farming mudah-mudahan nanti akan mengembalikan struktur tanah yang gembur, struktur teksturnya gembur, kemudian unsur haranya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh padi itu sendiri. Di sini tidak hanya petani padi tapi juga jagung ini sudah panen. Juga ada problem jagung, problemnya adalah juga sudah mau panen dimakan tikus, sehingga sebetulnya kurang seminggu atau dua minggu panen tapi dipanen dulu oleh tikus. Mudah-mudahan dengan aplikasi eco farming ini juga jagung bisa panen. Amin, Allahumma amin. Saya kira itu informasi pra aplikasi eco farming. Insya Allah besok ini akan diaplikasikan oleh Pak Sukemi untuk menggunakan eco farming. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanah subur, petani makmur. Sedekah berkah. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.